Oke, kita lanjut untuk kerudung yang kelima. Ini untuk kerudung yang kelima. Buka ya. Tara, wah, bunga-bunga guys. Campur mute-mute. Duh, asli ini sumpah mewah banget. Mewah-mewah banget sih. Suka banget guys nih. Dan untuk bahannya itu dia agak melati tuh. Dan dia kayak ada sinar, bukan sinar ya. Jadi kayak ada apa ya? Kelap-kelip gitu loh. Apa namanya ya? Pokoknya itulah dia tuh, jadi kayak kalau bahasa Sunda mah harerang harurung gitu tuh. Dan untuk nama bahannya, ini tuh nama bahannya Sinar Glamour Ansania Azara. Dan dia ini harganya itu Rp42.750. Bagus ini, asli ini tuh bahannya emang bener-bener premium banget. Bagus, dan dia itu tebel. Kalau yang sebelumnya kan agak tipis, kalau ini benar-benar tebel dan dia itu enggak nerawang. Benar-benar bagus banget. Lihat deh. Tuh. Duh, asli aku mah benar-benar jatuh cinta banget. Bagus banget. Bukan karena aku dikirimin barangnya ya, cuma emang benar-benar bagus banget. Oh ya, dan untuk ukurannya itu, kalau yang tadi itu kan ukurannya itu 110x110. Kalau ini dia lebih besar, yaitu ukurannya 115x115 cm. Variasinya bordir dan Swarovski. Jadi ini tuh udah bordir dan ada buku bunganya dan juga ada mute-mutenya gitu. Duh, keren deh pokoknya. Kalian tuh kalau beli ini tuh gak bakalan nyesel, karena emang bener-bener bagus banget. Aku sih emang bener-bener jatuh cinta sama ini sih. Tuh keren banget kan. Udah, kalian langsung cek aja ke tokonya kan. Oke, kita lanjut untuk kerudung yang ke-6. Nah, ini dia untuk barang yang ke-6. Seperti biasa, kita buka dulu. Di toko ini tuh dia mainnya mute loh. Dan ini benar-benar mewah banget. Bunda-bunda dan buat kalian-kalian tuh, ini tuh keren banget. Nah, ini tuh. Aduh, tuh. Dan dia itu mute-mutenya sampai bawah. Ini mute-mute kecilnya dan dia ada mute-mute segi 4 atau gitu. Ini kalau kayak gini dia segi 4 ya. Kalau kayak gini dia jadi rinjang. Dan ini dia ada mute-mute besarnya. Aduh, ini sumpah keren banget. Dan ini itu untuk nama kerudungnya itu hijab segi 4 Bella Square All Poly Cotton Pesta Swarovski. Ini untuk bahannya itu bahan full poly cotton ya. Dan untuk ukurannya itu sama kayak kerudung yang pertama, yaitu 110x110 cm. Ya, aku bilang tadi ini tuh bahannya adem. Untuk jahitannya itu ini. Nggak kelihatan ya. Tuh, untuk jahitannya rapi. Dan ini nih kalian lihat. Untuk penempelannya mute-mutenya itu benar-benar rapih banget. Tuh. Cuman kalau kerudung kayak ini kalian jangan dicuci pakai mesin cuci, ya rontok lah ya. Kerudung kayak ini mah cukup dicucinya ya diginiin aja udah. Jangan sampai pakai mesin cuci. Kita lanjut untuk kerudung yang terakhir atau yang ke-7. Wah, ini dia untuk kerudung yang ke-7. Kita buka. Ini beda ya sama kerudung-kerudung yang sebelumnya. Ini ada ininya, ada apa kertasnya gitu. Dan untuk bahannya dia itu licin. Tuh, licin. Ini. Dan untuk jahitannya
rapi, super rapi. Dan seperti biasa, di toko ini identik dengan Mute. Dan ini untuk Mute-Mutenya, dia ada bunga-bunganya juga. Dan ada Mute, campuran mutiara-mutiara yang agak besar tuh yang ini. Ini kecil-kecil, dan ini bordir-bordiran. Mewah banget, sumpah ini mewah banget, dan emang bener-bener keren banget. Serapi ini dia nempel-nempelin mute-mutenya. Cilik-cilik ini kan, tuh, pasti bagus banget. Kalian tahu ini harganya berapa? Wah, dengan kualitas kayak gini dan dengan ininya rapi, harganya itu cuma Rp36.575. Dan untuk ukurannya itu 110 x 110 cm. Aku lengkapin ya, nama bahannya itu satin velvet ajara plus bela square poly cotton. Tuh, dari bahannya gitu campuran kayak gini. Itu keren sumpah. Harganya 36.000, guys. Kalian percaya gak sih dengan bordiran serapih ini, butek sekeren ini? Sumpah, aku mah benar-benar jatuh cinta banget sih. Oke, kita langsung try on. Kesimpulannya yaitu dari semua yang tadi aku try on, dari 7 piece kerudung, semuanya itu bagus banget, bahan-bahannya enak banget, dan terutama dia itu mudah dibentuk seperti ini. Jadi kerudungnya itu gak meletot-meletot. Nah, seperti ini tetap kokoh terpercaya. Yaelah, ini keren banget. Kalian tadi kan udah melihat reviewnya. Dan emang dia itu istimewanya emang dari Mute-Mute itu sih. Itu emang benar-benar menjual Mute itu emang benar-benar keren juga, dan bordirannya itu emang benar-benar keren juga. Dan buat teman-teman atau bunda-bunda yang lain, jika kalian tertarik dengan kerudung yang aku review, kalian langsung kunjungi Shopee dengan nama tokonya itu Istana Hijab. Jika tidak ketemu, nanti aku taruh nama tokonya itu atau link tokonya itu di deskripsi. Jadi kalian tidak perlu mencari, kalian tinggal langsung tekan link yang ada di deskripsi, nanti dia langsung ke tokonya langsung. Oke, itu tadi video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.